narasi kompak teh di soto. Eta di rumahnya kawan kami Kyai Haji Asep Mustafa di Pondok Pesantren Al-Falah. Tekaos 13 apa Desember berarti? Oktober. Oh, Oktober. Ayat ngacu cerita aku 13 Oktober teh di momen ulang tahun ayah ulang tahun teh nyata kori tugas kori teh satu lima deh. Kebetulan tanggal 13 itu ulang tahun Kompak dan ulang tahun Kang Haji Sidik Mulia. Allah, kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Kompak dan Haji Sidik. Mudah-mudahan beliau semakin sukses, macam usia berkah keluarganya, berkah ibunya, mudah-mudahan. Wah, ya luar biasa Haji Sidik, kira-kira dibangkan udah 10 juta ya. Di ulang tahun ini soalnya. Nah, mulai tadi sodok gitu dulu di Cukangkau gitu diikutkan dia ya, berjalan karena memang kami itu komunitas para kori ini salah senama komunitas para kori teretak mah lebih bahasa anu kekinian anak dari anu sebetulnya di Menkumham mah yaitu perkumpulan para kori Indonesia kan beda ya masih kata supaya familiar di masyarakat jadi nah, sudah kompak tehnya dan komunitas para kori. Jadi seragam nanti ayah kaos, ayah koko. Sekaligus iklan pilih anu bade pesan koko. Kompak, seragam kaos, silakan langsung ke ka kompak langsung. Haragana, ah biasa keluarga. Nah. Satenang senaya, namanya itu kompak teh. Nah, kompak teh bergerak nanti, Pak Inten, gitu. Yang organisasi lain mah, yang no sosial dan sebagainya lah. Kompak teh, gitu. Khusus dina momen-momen tilawah. Jadi kami dari panggung ke panggung, gitu. Kami misalnya ada acara di Abdi, gitu. Hadir sareana, gitu. Acara di sini, hadir sareana, gitu. Nah, tapi khusus Pak Inten acara-acara khusus tilawah seperti momen-momen guru dan Allah seperti itu acara dan kunaon Sim Abdi sarang Kang Haji Mubin sarang Kang Haji Sidik awalnya Kang Haji Asep dulu gitu, pada malam keempat anu kahijina gitu supaya gitu, masyarakat itu merasa cinta